Tadi kamu kenapa? Gak tahu, kayak gak kerasa apa-apa. Kenapa bisa gak kerasa apa-apa? Iya, soalnya waktu aku kayak gitu, waktu aku ambeien. Sama waktu aku berantem. Kok bisa jalan gak sih? Kok jalan tuh liat tinggal. Oh yang liat tinggal. Kalau dia kenapa? Yang mana? Yang itu tuh. Yang itu? Iya. Yang itu? Iya. Itu mah gila kali. Gila dia. Iya. Oh. Kamu baca buku ini di depan orang, terus tunjukin kalau buku ini buku bagus. Oke. Bukunya bagus ya. Bentar deh, itu bukunya kebalik. Kok kamu gak penasaran sih? Ya elah, gimana mau penasaran? Orang yang bacanya juga bikin takut orang. Lagian itu bukan buku komedi. Itu kamu lagi main apa? Ini, game Flappy Bird. Asik loh, bisa bikin kecanduan. Masa? Iya. Bodoh. Kalau mau keren tuh kayak saya, baca buku. Siapa? Saya. Yang nanya, itu sama. Pinjam dong, pengen nyobain. Nih, kasih ya. Saya pengen nyobain. Bisa bantu saya enggak? Bantuin apa? Selama kita bisa, kenapa enggak? Jadi gini, kan iya, duduk dulu dong. Nah, kan gini enak. Kalian tahu enggak? Kan akhir-akhir ini bangku yang belakang sana suka gerak sendiri. Ya, saya minta bantuan ke kalian ya buat nyesain kasih itu. Bisa enggak? Caranya gimana? Kan susah. Ya, kayak bikin detektif gitu. Yap, setuju. Gampang lah kalau masalah itu mah. Oke, saya tunggu hasilnya secepatnya, oke? Siap. Oke. Kamu gimana sih? Emang kamu bisa ya sainnya? Tenang, kalau masa itu mah gampang. Aku kan suka baca komik Conan. Terserah kamu aja. Terus, cuma kita berdua detektifnya? Gampang, tinggal kita cari aja yang lainnya. Pertanyaannya siapa orangnya? Yang suka baca buku komik. Siapa ya? Nah, dia aja. Ya. Kamu suka baca buku komik? Suka dong, ini bukunya. Keren, keren. Mau gak masuk tim detektif kita? Boleh tuh. Nanti pulang sekolah, jangan dulu pulang. Kita rapat. Masalah pertama, nama tim detektifnya apa? Gimana kalau serigala berbulu kucing? Ya elah, kamu mah kebanyakan nonton sinetron naga terbang. Yang bener dong. Kalau putih biru 86 gimana? Alasannya? Kan kita masih SMP. Terus 86 itu kayak simbol-simbol polisi gitu. Ngerti kan? 86? Dari mana kamu tahu itu? Kan ada acara di TV tentang polisi-polisi gitu. Oke deh. Dan ini saya resmikan nama tim detektif kita adalah Putih Biru 86. Bentar deh. Emang kita udah punya kasus untuk dipecahkan? Punya dong. Kasus apa? Akhir-akhir ini bangku di pojok sana suka gerak-gerak sendiri. Nah, Ari ngasih kita tugas buat mecahin kasus ini. Simpelnya sih, kenapa bangku itu suka gerak-gerak sendiri? Susah dong kalau mecahin kasus itu. Kalau menurut saya, kemungkinan besar kasus ini dapat terpecahkan. Iya, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, walau nggak semua. Tapi kan... Shh,
apa salahnya kalau kita berusaha terlebih dahulu? Optimis dong. Jangan lupa realistis juga. Break dulu 15 menit. Setelah itu kita mulai memecahkan kasus ini. Sorry, gue kemarin gak datang. Soalnya ada urusan yang harus diselesaikan. Gimana? Bisa dimulai? Bisa. Saya mau bicara. Saya menyangkal bahwa yang menggerakkan buku di pojok itu makhluk halus. Ya terus? Kita curiga kalau yang gerakin buku itu makhluk tak kasat mata. Solusinya? Ya itu, makhluk kepikiran. Saya ada solusinya. Gimana kalau di sekitar bangku itu kita pasang kamera pengintai? Kebetulan saya punya kamera mini, pas banget buat dijadiin kamera pengintai. Bentar. Besoknya kita lihat hasilnya, apakah ada reaksi yang ditunjukkan oleh bangku itu. Secara makhluk yang kayak gituan suka berkeliaran pada malam hari. Ide bagus tuh. Oke, kita pasang kameranya. Pandai berkatnya. Beres, tinggal kita lihat hasilnya besok. Oke, okay, let's go. Biar kita cek hasilnya, apakah ada keanehan atau tidak. Oke. Gimana hasilnya? Ini nih. Kok gak ada apa-apanya sih? Percuma dong kita ngadain misi ini. Semuanya sia-sia. Terus mau kamu gimana? Aku ngundurin diri deh dari anggota detektif ini. Jangan gitu dong. Kita udah lumayan jauh loh. Tapi kan? Udah, kita fokus aja buat mencahin kasus ini. Apapun yang terjadi, jangan menyerah. Jika menyerah, habislah sudah. Berarti semua ini gak ada hubungannya sama sekali dengan hal-hal yang mistis. Terus gimana? Kita cari cara yang logis. Dik, kamu ngapain sih? Oh iya, menurut ilmu fisika, jika beberapa benda pada terkena panas, akan memuai. Salah satunya besi di dalam beton yang berada di bawah bangku itu. Tapi nggak mungkin deh, soalnya daerah kursi itu jarang terkena cahaya. Kalau teori itu benar, maka bangku yang ada di kelas semua ini akan bergerak. Iya juga sih. Tunggu dulu deh, kayaknya kita kejauhan. Kejauhan gimana maksudnya? Kok kita mikir jauh-jauh sih, kenapa kita nggak mencurigai orang yang nggak mencurigakan? Nah, itu dia. Itu adalah kesalahan dalam investigasi. Maksudnya gimana sih? Intinya gini, kita terlalu mikir yang jauh-jauh, sedangkan yang kecil-kecil belum terpikirkan. Nah, dengan kamu berbicara seperti itu, kamu punya solusinya? Enggak sih. Bentar deh. Kan kalau kita melihat video tadi malam, kan gak ada keanehan apa-apa. Ada satu pertanyaan besar, kenapa bangku itu bergerak di saat banyak orang dan selalu pada siang hari? Masuk akal. Dengan adanya pernyataan dan pernyataan dari kamu, menguatkan bahwa pelakunya bukan makhluk tak kasat mata, melainkan manusia yang tidak mencurigakan. Apakah Ari pelakunya? Ah, masa sih? Ya, kita kan nggak tahu. Kita belum tahu yang sebenarnya.
Tapi masa sih Ari pelakunya? Mungkin aja, karena gerak-gerik dia sangat tidak mencurigakan. Justru itu yang harus kita curigai. Kita bisa aja, kita belum tahu yang sebenarnya. Iya, besok kita curigai gerak-gerik Ari. Dan kalau besok bom itu bergerak, diharapkan semuanya jangan panik. Dan saya akan menghampiri Ari dan memerhatikan gerak-geriknya. Oke, kita jalankan misinya besok. Jadi apa-apa. Kenapa gitu? Diam aja, nanti kamu akan tahu jawaban sendiri. Jadi kita harus gimana? Hiraukan saja itu. Fadil, kamu duduk di sebelah sana. Kenapa harus saya? Cuma kamu yang bisa. Harus yang lain? Enggak. Fadil, kamu pertama duduk di sebelah kanan, terus sebelah kiri. Biar kamu pindah posisi 10 menit. Oke lah. Pulangnya kita meeting dulu. Sudah pasti Ari pelakunya. Pasti pasalnya. Tadi saya lihat sendiri. Oke, besok kita langsung tanya ke Ari. Terpecahkan kasusnya. Kamu pelakunya. Hah? Kenapa bisa saja? Mana buktinya? Jadi gini. Kemarin ketika bangku bergerak sendiri, Randika menghampiri Ari. Randika memperhatikan gerak kaki dan pergerakan bangku itu yang seirama dengan gerakan kaki Ari. Dengan begitu, bangku itu digerakkan Ari dengan cara mengkaitkan tali dari kaki Ari ke bangkunya. Ari, kamu pelakunya. Kamu kenapa ngapain ini? Ya, gimana ya? Coba jelasin. Jadi gini, saya sebagai KM gak pernah dihargain sama mereka. Saya ngakuin hal itu cuma buat mas dendam. Kan bisa diomongin secara baik-baik. Kamu tahu sendiri kan anak-anak kayak gimana? Yang lalu biar berlalu, jangan diulangi lagi. Hanya orang baru yang melakukan kesalahan yang sama. Besok kamu ngomong baik-baik di depan kelas. Gak baik nyimpen dendam itu. Saya tahu kenapa Ari ngelakuin ini. Emang kenapa? Dia nggak ngerasa dihargain sama anak-anak. Oh gitu ya. Jadi semua ini nggak ada hubungannya dengan hal-hal yang mistis, gitu kan? Terus kenapa Agit bisa kesurupan? Padahal semua ini nggak ada hubungannya dengan hal yang mistis. Kita tanya ke seseorang.
Iya ya, kita tanya ke Sony aja. Tadi saya lihat dia masih ada di sekolah. Kamu aja yang panggil. Kenapa Agi bisa kesurupan? Dia agak gini. Terus kenapa kamu ikut-ikutan? Gini ya. Soalnya waktu itu ada kesurupan masa. Ya, tiba-tiba aku ikut-ikutan kesurupan. Oh, berarti Sony mudah terbawa suasana? Iya, aku ke bawah dulu ya. Dan akhirnya Ari menjelaskan semua perasaan dia kepada siswa kelas 9E. Mungkin inilah yang terbaik yang dilakukan oleh dia. Berani jujur dan membuang semua perasaan dendamnya. Sekali lagi, mohon maaf. Sementara Agis dibawa oleh temannya ke rumah sakit untuk mencoba disembuhkan. Dan Sony, gak usah dipikirin. Mungkin dengan sembuhnya Agis, dok Sony akan lebih tenang. In the world, 'cause I got